guys, apa kabar? Selamat datang di channel Faria Nurhan. Sebelum kalian nonton channel sampai dengan penghabisan, sampai dengan the end, sampai dengan finish, sampai dengan selesai, aku mau informasikan, sorry banget channelnya nanti waktu aku makan-makan itu kepotong atau alias habis, alias kiamat segala macam gitu-gitulah, karena baterainya itu keburu habis duluan. Tapi paling enggak aku sudah show masak dan makan buat kalian semua. Tentu saja dengan cerita-ceritaku yang gak jelas, dan semoga ada inspirasi yang bisa diambil dari vlogku hari ini. Semoga kalian suka, bisa nonton terus, dan jangan bosan-bosan dengan channel Faria Nurhan, oke? Jangan lupa, think big because life is big, because planet is big, and because the world is very big. Love you! Mwah. Kembali lagi di channel kesayangan umat seluruh dunia, Faria Nurhan. Teman-teman, selamat datang di dapur termahal di seluruh dunia dengan ala-ala garamnya tidak ada tutupnya. Kompornya kalau nggak pakai pematik nggak bisa. Dan aku ada kabar gembira buat kalian semua. Buat yang kangen sama anakku si manis jembatan layang, hari ini dia pulang sekolah lebih awal, jadi dia akan gabung dengan kita. Selamat datang sini anakku. Aku dari sini ceritanya ya? Iya, dari sini sebenarnya. Bajunya baru ya? Halo. Hai Putri. Bajunya baru ya? Iya. Online shop ya? Iya. Berapa? Beli. Dibeliin ya? Siapa yang beli? Bukan aku kan? Iya, bukan. Kok tambah tinggi aja sih, Dok? Iya dong, kan aku udah besar. Kenapa hari ini pulang sekolah lebih awal? Biasanya jam 3. Ini jam 12 siang, teman-teman. Hari apa sih ini, Mbak? Hari ini hari Rabu. Akhir bulan lah, ini hari Rabu, 9 Oh ya, maaf. Aku gak hafal jam, teman-teman, wajar lah, banyak istilah yang dipikirin. Oh iya, iya, iya. No. Yang dipikirin banyak, mikirin dia lah, mikirin belum punya pacar lah. Jomblo ya? Jomblo. Oke, teman-teman, quote apa quote sih? Quotes. Quotes untuk hari ini adalah think big. Kenapa harus think big? Because life is big, the planet is big, and the world is big. You know what I mean? Big. Big. Jadi think big. Stay positive and think big. Oke, teman-teman, yang nggak ngerti artinya ngomong apa, artikan sendiri, buka Google Translate. Oke? Dan ada kabar gembira ini, Dias. Apa? Tadi aku tuh masukin di Instagram ala-ala Rida, makan cantik, makan tetap cantik ala Rida. Jadi aku pakai lipstick, makanya sekarang lipstickku merah, teman-teman. Buahnya yang suka banyak yang komen, yang like 30 triliun. Iya. Iya. Oh, yang hari ini. Iya, terus yang komen 4 triliun. Iya. Tapi banyak sekali komen pada suka, tapi tetap aja gitu lah, harus perfect Rida ini. Iya. Yang katanya alisnya tipis, harus diiniin, hidungnya pesek lah, terus bajunya agak kebuka lah, pokoknya harus perfect gitu. Iya, jadi ketutup. Teman-teman, maaf ya kalau aku nggak perfect. Kenapa? Karena aku dilahirkan di muka bumi ini sebagai seorang manusia. Manusia itu tidak luput dari kesalahan. Oke, gengs? Siap masak? Masak ya? Iya, dia suka makan. Teman-teman, hari ini seperti biasa aku akan masak buat kalian semua, dan masaknya itu simple, cepat, bisa dibilang murah meriah. Tetapi tak pastikan hari ini super istimewa. Okay. Pertama karena ditemenin Dias. Yang kedua, aku buat sengaja ini dengan aku memakai otakku yang enggak jelas tuh, aku pikir-pikiran ini harus pokoknya istimewa banget nanti rasanya. Enakin ya. Enak banget. Ready to cook? Ya, nggak ngerti bahasa Inggris. Enak aja. Oh iya, maaf. Sebentar, tunggu dulu. Ini bahan-bahannya Dias, dibacain kasar Dias. Oh iya, aku kasar mainnya. Teman-teman, judulnya ini adalah tumis kangkung, siram pete. Seperti biasa, yang aku bilang tadi, ini masaknya akan cepat, paling hanya membutuhkan waktu 5 menit. Terus, tapi dipastikan rasanya istimewa. Terus selain itu, mau bilang apa ya? Ini bahan-bahannya Dias yang bacain ya? Iya, oke, gampang. Yang ngasih tahu sih bisa. Ini bahan-bahannya. Ini ada udang. Udangnya mahal. Katanya gede-gede. Iya, tadi order impor dari Inggris. Iya, ini 1 juta belinya. Satunya 1 juta. Iya, itu sekitar 10 udang. Jadi 10 juta. Iya, oke. Ada udang. Iya, ada pete. Pete segar. Pete segar. Impor dari Jawa Timur. Jawa Timur ya. Iya. Ini ada bawang, daun bawang. Oke, daun bawang. Ada terasi. Terasi, asam. Tuh. Asam. Asam. Asam itu teman-teman bisa kalian ganti dengan tomat. Tapi karena aku nggak punya tomat, alias aku bangkrut tomat, jadi okay, asam. Ini ada bawang merah, bawang putih, jeruk nipis. Jeruk nipisnya bukan, jeruk nipisnya buat sambal. Maaf. Iya, jeruk nipis, sambal, jahe. Bukan jahe, didodol. Lengkuas. Orang kuat yang mau saya ceritain. Oke, teman-teman,
biar kalian tidak lupa, ini dia bahan-bahanku dan bahan utamanya adalah kangkung. Untuk tumis kangkung siram pete super istimewa ala Dias. Oke, pasti enak. Dias, Dias yang masak. Oke. Ini penggorengannya udah panas, kita masukkan Dias ke dalam. Jangan dong. Kita masukkan bumbu yang keras-keras, iyalah. Udah lah, ayo. Oh, tangan besok deh lo. Katanya mau masak. Ya, bentar. Tangan kanan lah. Tapi kan bukan. Tangan kanan. Enggak, lagi panas tangannya. Yaudah sih, tangannya gue. Kan gak panas tangan satunya. Habis nyuri. Iya, aku dapet uang. Mau dapet uang. Jadi kata dia, kalau tangan kanannya itu panas, gak jelas, dia mau dapat uang. Ini aku masukin lengkuas ya, teman-teman. Baunya udah mulai wangi. Sekarang kita masukkan bumbu yang lainnya. Aku masukin aja semua, teman-teman. Ini ada bawang putih, bawang merah, pete, sebanyak mungkin, daun bawang, asam, dan terasi. Semua masuk di sini. Aduk dia. Kamera mau lihat kamera, silakan kamera. Oke, dia sekarang kasih tahu sama teman-teman semua gimana sekarang baunya di dapur termahal kita. Baunya enak. Of course enak. Harum, bau terasi, bau lengkuas, bau pete, mantap, sempurna. Sekarang kita masukkan udang. Iya, makanya karena aku tahu dia mau gabung, jadi sengaja mau kasih udang. Kurang baik apa sih, Dok? Aku masak dong. Oh ya, udah, dia mau masak, teman-teman. Setelah ini udangnya sudah sedikit matang, kita masukkan batang dari kangkungnya dulu ya, geng. Gila, kayak ya, lihat ini, teman-teman. Kamera liatin, silakan lihat kamera. Kok udangnya merah? Emang udang harus hijau ya? Tadi abu-abu. Matamu abu-abu. Teman-teman. Nggak jelas masaknya. Oke, Dias. Teman-teman, sambil nunggu ini agak matang. Kita kasih garam ya, geng. 10 sendok? Iya, 10 sendok kata Dias. Jangan aku bohong, terasin. Terus kita kasih merica. 5 sendok. Mericanya 5 sendok kata Dias. Kamu jangan ngasih informasi salah, Dias. Bohong ya, teman-teman. Bercanda. Garam 2 sendok, merica setengah sendok teh makan. Ini udah layu, geng. Kita masukkan daun-daunnya. Saya suka nih daun-daun. Terus ini dia, air panas. Ini bener-bener resep restoran kelas kakap. Kecap manis, geng. Jadi kalau kelas kakap itu kelas mahal gitu ya? Bukan harus mahal juga. Kadang tidak mahal, tapi rasanya enak. Kadang-kadang ada juga mahal, tapi rasanya tidak enak. Ini kelas kakap ini, enak banget. Oke, ini kecapnya juga impor, Bu. Dari? Madura. Impor Madura. Sini, Nda. Aduh. Ntar ya, teman-teman. Masaknya ini cepat. Enggak, kan sudah ada kecap. Masa dikasih gula lagi? Ya Allah, maknya pinternya kayak gini anaknya. Bodoh. Dengar ya? Dengar anaknya. Oke, teman-teman. Sambil nunggu kangkungnya matang, which is sekitar 30 detik lagi. Makan gitu aja nggak lucu, kan? Karena kalian pasti pingin aku makan sama cabai. Ini dia ada cabai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aku udah cuci tangannya, teman-teman. Cabai rawit mentah. Terus aku kasih 1 bawang putih mentah. Ada terasi yang sudah aku goreng. Ada garam, ada gula. Ini aku gerus, teman-teman. Udah, dia matiin dia. Kangkungnya dia sudah matang ya, gengs. Makan kayak gini aja pasti lezat tuh nanti, teman-teman. Apalagi ditemenin sama anakku. Yes. Hai. Taruh di piring apa enggak? Yes, please, taruh di piring. Hai.
ditutup dia kalau mau dia. Oke, teman-teman, sudah selesai. Sekarang aku kucurin dengan yang namanya kucur. Jeruk nipis. Biar segar. Oke. Ini ada apa namanya? Cumi-cumi asin, udah aku goreng. Ini ada telur ceplok. Ini ada timun. Tangan lagi. Oke, gengs. Sekarang aku mau pergi ke meja pesakitan ditemani oleh Dias dan mau show makan buat kalian semua. Jangan lupa yang di sana siapkan cemilan, makanan atau apapun, pastikan kalian tidak lapar karena kalau lapar kalian nanti ngiler. Aku nggak tega. Oke, let's go and eat. Hai, mamaku lagi ambil sendok. Aku dari tadi beneran kayak ayo dong cepetan makannya karena ini enak banget. Sumpah baunya aja udah enak banget. Maaf ya aku tidak bisa rekomendasi makanan. Aku bisa cuma bilang enak-enak saja. Show not start, so come start without me joining, oke? Okay? Agak sana dikit ya, yes, kesana dikit ya. Yes. Oke, okay. Teman-teman, ini dia tumis kangkung siram petai ala Rida. Kita singkirkan ya, jadi kalian biar konsentrasi dengan piring yang ada depanku ini. Ini dia sambal dengan timun, cumi asin dan telur. Suka banget, kita singkirkan juga. Jadi konsentrasi sama piring kita di sini. Kocok bawang, guys. Masih jas aku ambilin, guys. Udah cuci tangan tadi, kita udah cuci tangan ya, teman-teman. Ini aku sendiri aja. Udah, tak kasih dua, dok. Ada 10, tak kamu tak kasih dua. Aku main, mbak. Jangan rakus jadi anak manusia, nak. Udah, aku mesti. Kamu kan, dia kalau kangkung suka, teman-teman. Sayur lain harus di... itu paksa disogok-sogok dulu, dipaksa-paksa. Kalau ini enggak, kangkung dia mau pete mau kan? Udah ya pak, mau dong. Pete mau. Mengkuasnya mau nggak? Enggak. Mengkuasnya? Udah enggak. Oke teman-teman, ini sekarang giliranku ya. Lagi nasinya. Wow, keren. Ini kuahnya dikit-dikit teman-teman. Nikmat. Ini belum makan aja kita sudah kayaknya tahu gitu loh bahwa makanan kita tuh rasanya akan enak banget gitu. Aku mau ini ya, cumi-cumi. Yes, please. Aku mau dandan dulu. Mau makan cantik ala Rida, kan lagi viral tuh. Emang ya? Ini aku ambil telur ya, satu. Enak banget. Oke. Bismillah. Percaya makan ya teman-teman. Makan cantik ala Rida. Viral, yes, viral, yes, please. Enggak itu. Enak. Dok, ya? Enak ya? Kangkungnya dulu, di review kangkungnya dulu tanpa apa-apa. Teman-teman, Mbak. Teman-teman. Mantap sempurna. Sempurna enak banget, enggak bohong. Geng, perpaduan yang nikmat lah pokoknya. Enak banget. Ini kalau di restoran harganya bisa 200.000 loh. Iya, bisa. Teman-teman, bau lengkuasnya, rasa lengkuasnya. Kacang manis pete. Pokoknya bumbunya pas banget deh. Ya Dias, ini enggak pedes. Cabenya aja kita taruh sini. Ini Dias. Oh my god, sambalnya enak. Mau telur enggak? Mau loh. Mari gini enggak mau telur gitu loh. Dias, ayo bilang apa gitu ke teman-teman. Enak banget, sumpah ini enak banget. Aku enggak tahu mending ini enak. Terus terasinya itu loh. Terasinya. Geng, enak. Udahnya enggak terlalu matang dan enggak terlalu. Ini udahnya pas lah. Pokoknya semuanya sebab pas lah. Aku bilang tadi masaknya 5 menit doang kan? Bubuk dong. Wow, teman-teman. Aku punya ide. Abah. Punya saran. Jangan sering-sering suami atau pacar dimasakin ini. Bisa-bisa di rumah terus. Bapak ya jangan. Kerja nanti mereka. Minta ini terus setiap hari nggak lucu dong. Enak nih geng. Teman-teman, sambalnya gimana Des? Pedes. Sambalnya pedes. Di mana-mana sambalnya pedes, nggak ada sambal kecut. Pedes enak. Pedes enak. Kalau bikin sambal mentah gini teman-teman, bawang putihnya jangan banyak-banyak biar nggak lang. Satu aja cukup. Wow, nice tip.
Ini makanan segar, rasanya tuh segar ya Dias. Rasanya itu nggak yang kayak rasa-rasa fermented atau ya gimana sih, rasa segar gitu loh. Patinya segar, kangkungnya segar, pokoknya rasanya segar. Makanan kayak gini yang bikin kita awet muda. Beneran, bisa umur panjang sampai 100 tahun. Iya, katanya sih. Really? Ambilin amat. Bani enak banget. Sering makan sayur itu katanya gitu Dias. Bisa membuat kita itu awet muda. Gak gampang keriput dan penyogokan. Lah, gak penyogokan dok, ini serius aku ngomong dok, sambilnya makan. Yang banyak. Wow. Ini mantap karena ada itu apa nih? Asamnya. Asamnya enggak terlalu banyak tapi mantap gitu. Asam sama kecap manisnya itu perpaduan yang pas banget. Wow. Nah. Aku mau bakar telur ceplok sama sambal. Kerupuk Eko. Kok disembunyiin kerupuknya? Karena aku mau. Dia kok gak ngomong, kenapa? Gak bisa ngomong ya? Iya. Saking enaknya ya? Enak terus. You love me more? Iya, sangat. Really? How much more? Banyak. Enak teman-teman. Sambil cerita kok. Apa? Kasih tau ke teman-teman. Kalau aku gak keluar weekend, kamu jalan gimana? Sedih. Dia sih anak yang baik banget teman-teman. Jadi, kan aku ini single ya. Which is, don't feel sorry for me because I don't sorry for myself. I'm enjoying jadi single, aku enjoying my life. Aku single, aku seneng lagi kemana-mana seenakku, mau pijet, mau apa, seenakku gitu lah. Pokoknya gak ada yang larang-larang, gak yang kayak gini gitu. Tapi Dias ini kayaknya kepo sendiri. Misalkan nih, aku langsung yang pacar, kuat lagi sama teman gue, aku lagi keluar kan. Terus Rida, mama lagi di rumah nih. Aku pasti nge-WA gini kan, gak apa-apa kan di rumah kayak gitu, soalnya kepikiran gak tuh, kepikiran aja gitu. Kepikiran ya, pikirnya dia itu kalau aku di rumah Sedih, kayaknya aku tuh harus keluar gitu. Padahal kan aku kerja dari rumah, semuanya dari rumah. Tapi kadang-kadang memang kalau malam kan sudah selesai kerjaan, aku nonton TV kan. Dan dia lagi keluar gitu. Apalagi kalau weekend. Rida gak apa-apa kan gitu. Iya kenapa sih Dias gitu. Kok Rida gak keluar sih gitu. Emang kadang-kadang aku tuh pingin sendiri, pingin di rumah. Setiap hari kan ketemu orang, capek juga tau. Jadi anak ini kepikiran, anak baik sih. Lamelah. Pernah kapan hari pingin nangis ya, karena ngerasa kalau Dias gede aku ditinggal sama Dias. Iya, ya. Iya, ampun. Gimana ceritanya? Tiba-tiba lagi makan, makan siang aja deh. Ngomong, nanti Dias nikah lagi, aku ditinggal sama orang. Jadi menangis, aku kan jadi pengen nangis. Cuman aku tahan deh. Ya aku bilang gitu ke Dias. Sekarang sih gak kesepian Dias, mungkin nanti kalau sudah berumur gitu, dia sudah nikah ya mungkin kesepian, mama sama siapa gitu. Mudah-mudahan sih udah gak kesepian, mudah-mudahan mama udah punya cowok lah, menikah lah. Udah tinggal di luar negeri. Amin. Kenapa mesti di luar negeri? Gak tau kan. Kenapa gak di Indonesia? Kenapa gak di Bali? Kenapa gak di Gili? Wow, kenapa gak di Carita? Gili. Karena ada magic. Magic life. Aku tambah gendut ya. Nggak gendut kamu. Dia bilang dia gendut katanya. Aku bete kalau dia udah bilang itu. Kenapa? Karena dia nggak gendut gitu loh. Bohong. Teman-teman, intinya kalian harus praktekin apa yang aku buat hari ini. Tidak harus ada udangnya, tapi pastikan bumbu-bumbunya itu tadi persis seperti yang aku tunjukkan ke kalian. Ini enak banget teman-teman. Kangkung kan nggak harus beli di supermarket atau di mana kan, di pasar-pasar banyak kan. Ya. Itu sebenarnya obat ya. Terasinya coy. Terasinya. Enak. Dan cabenya bikin sambal tidak harus 14 biji kayak aku. Gak usah. Aku makan cabai lagi. Sambalnya cabenya 5, 3, 4 sebisa kalian lah. Enak ya ini ya. Banget. Banget. Lagi ya, mas lagi. Mau deh, mau lagi? Kenyang ya? Kuahnya, enak. Mau kuahnya aja. Nih. With sayur. Yeay, finally dia makan sayur teman-teman. Karena kangkung udah ini enak banget, sumpah. Gak terlalu matang ya, lu ya? Sayurnya enak banget, serius.
Siapa dulu yang masak? Kalian teman-teman, ini cumi asin ini memang enak ditumis, dicampurkan ke banyak jenis sayuran atau apalah gitu. Tapi sebenarnya cumi asin ini kalian rendam dengan air selama 5 menit, habis itu digoreng aja pakai api kecil, dicampur di sambal kayak gini. Ini mantap, enak, guys. Ya, aku. Enak. Oh, ada yang nanya, itu belum aku jawab. Berapa berat badanku? Aku 43 kg sekarang, teman-teman. Dan kalau kalian nanya apakah aku pingin turun lagi dari 43, enggak, udah cukup segini aja. Kalau dia seberat badannya 40 kg. Tuh kan apa yang aku bilang tadi. Di tengah jalan videonya metong dikarenakan baterainya harus dicas. Tapi paling enggak aku sudah show makan buat kalian semua. By the way, gengs, I love you so much. See you soon as possible. I love you all. Bye-bye.